Hi guys, welcome back to Machi Production. So hari ni kamu nak tunjuk my our daily life dekat sini. Macam setiap hari kita orang buat apa kan. So sekarang ni kamu on the way nak pergi ke kelas pukul 8 pagi. And yeah, saya setiap pagi memang ada allergic dengan pagi. Bangun terlalu awal dia akan bersin-bersin. Ha, tengok sekarang ni pun dia dah merah. Too many tissues here. So pagi-pagi ni kamu nak tunjuk macam mana kamu make up setiap hari pergi kelas. Sorry kalau ada bunyi noise tu sebab buka kipas, so panas ya. Sekejap. So semalam kamu ada beli something kat TikTok, baru sampai semalam. Dan kita nak unboxing. Kamu beli make up. Okay, ni bukan paid review ke sponsor ke apa ni. Honest review. Wow, dapat free gift. Kita dapat free gift. Pin. Thank you. Okay, I literally have no time. Kita kena gerak pukul 7:30 guys. Aduh, kenapa dah berbagi ni bersih-bersih. Oh, kecil je. So sad. Tapi okeylah, harga dia murah. Berapa ringgit lah? Belas-belas ringgit tak silap kamu. So ni foundation behind. Code light. Okay, kamu selalu nampak dekat TikTok, so kamu nak try hari ni. macam tu sahaja. Abaikan muka allergy pagi saya. Sekarang beli dia punya argan oil juga. Okay, ni yang kamu excited argan oil kan? Sebab argan oil dia agak mahal. RM50 dalam 49, 48 tak ingat. Argan oil. So first kali kita try pakai argan oil dia. Okay, best sebab setengah minyak kamu pakai. Lepas tu dia dekat muka dia macam jadi panas tau. Yang ni okay, lembut. And dia wangi, dia ada bau. Next kita pakai yang ni korang biasa tengok lah, sunscreen Korea tu kan. Dalam RM20. Oh my god, time nak buat video hari ni lah. Tiba-tiba nak bersin lah. Mata berair lah. Sunscreen ni wajib ya. Sebab walaupun kadang-kadang kat sini, kat Kelantan ni sejuk apa, sejuk pula hujan, belang juga balik daripada kelas tu. Sebab kalau panas tu, dia panas, panas betul. Memang panas betul. Kalau tak pakai sunscreen tu, memang kulit cepat burn. Lepas tu kamu pakai whitening sunscreen. Ini untuk tone up my skin daripada Elegant. Ke yang ni sebab dia punya white cast tu tak macam, tak terlalu kasar sangat kat muka. Sebab setengah tu dia macam susah nak blend. Yang ni lah, lepas korang dah letak argan oil tu, dia lagi mudah lah. Nampak tak dia tone up my skin. Tapi dia tak ada putih macam ni ya. Sekejap kita rata kan. Okay. So dia nampak macam dah, nampak macam bangun tidur dah. Tadi dia macam muka aku masih tidur ya. So next, kamu nak fix my kening. Tapi hari ni macam mana dah selalu buat kening. Sebab kalau buat kening ni dia nampak macam kita bersiap. Kadang-kadang rasa macam ada hari yang tak nak nampak macam kita bersiap. Macam mana tu?
So untuk kini kau pakai yang dari Pink Flash. Okay, dia ada dua weh. Okay, kita pakai dekat hujung-hujung je. Sebab hari ni mood macam malas sebenarnya. Okay, lepas tu kita nak proceed dengan sunscreen pula. Foundation. Kamu dengar orang kata kena ketuk-ketuk dulu baru keluar. Oh yes, betul. Kena ketuk-ketuk. Okay, dia sebenarnya foundation dia ada concealer juga. Tapi kamu nak try as concealer sebab dia coverage dia orang kata not bad. Oh yeah, kamu rasa boleh jadi concealer juga tu untuk light makeup lah. Tada. Sebab tu malas nak buat kening sebab saya ambil masa terlalu lama kat kening. So next kita letak bawah mata. Ni kalau Kak Ia tengok dia masih tergugat dengan foundation. Belilah. So far macam best. Oh yeah, I like the texture. Okay, sebabkan ni kod light, so kita kena letak sikit-sikit je. And then dab dengan sponge basah or lembap. Wow, nampak smooth. Okay guys, masa dah mencemburui. Wow, nampak smooth. And then atas mata dia nampak macam too much putih-putih tu. So kamu akan pakai eyeshadow warna macam warna merah-merah pink. And then kita nak pakai mascara. So kita kepit bulu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai daripada Pink Flash juga. Bulu mata kamu ni wajib pakai mascara. Kalau tak, dia nampak macam tak wujud di situ. Okay, siap. Next, kita pakai lipstick daripada Zisha. And dia pakai blusher sikit. Kamu guna lipstick tu. We are done. Okay, kita dah rushing pergi ke UiTM. Tadi baru pergi si minyak. So tak, saya pakai mask. Saya pakai mask. So sebenarnya sama je, makeup ke tak makeup ke. Sebab tu lah malas nak makeup. Tapi for the sake of the video hari ni, nak buat content untuk korang. Kau tunjuk cara makeup, so buatlah. So kita makeup lah juga hari ni walaupun pakai mask. And then sekejap lagi lepas kamu dah sampai kelas. Harap akan saya tekan Dobin. Tak tahulah jumpa ke tak Dobinya. Sekejap lagi korang akan jumpa Kak Sarah. Kita akan pass camera tu Kak Sarah. Bye bye. Hari ni ada dua kelas je. So ada dua jam je. Tapi lepas kelas tu kita ada discussion pula kat perpustakaan. Inilah hidup seorang student. Student ya. Sudah. Okay, bye guys. Yang bersegiling. Bye guys. Nah.
Bye bye. Ya, budak sekolah ni. Budak sekolah. Yang bas sekolahnya. Korang betul-betul sekolah lah korang. Okay, bye. Jom bersama saya. Okay, lepas ni korang mengenal saya. Okay, mari kita pergi Dobby. Tapi nampak tadi Dobby tu macam tutup lagi. Tak buka lagi. Kita tunggu dia buka. Stay tuned. Okay, hai korang. So, kita dah sampai kat Dobby. Tapi Dobby tak buka lagi. Berapa nak buka? Sekarang aku 8 tau. Kan dekat aku 10 pula. Kaya harap dia buka awal lah. Nak tengok tak? Tak tahulah kalau nampak ke tak kan. Tadah, Dobby dia macam rumah. Macam tu kan lah, macam ni. Tapi dia kata open sini. Tadah, tu Dobby budget nama dia ni untuk student punya ni. So bolehlah kita gunakan dia untuk basuh baju hari ini. Orang dia tak buka lagi. So I tak tahu nak buat apa. I don't know what to do. Nak tunggu atau nak pergi tengok Dobby lain. Kalau nak ikut kan ada ke area sini. Dobby bajet kat sini. Ni je Dobby yang ada. I think lah kat sini je Dobby yang ada kan. Tunggulah kejap. Okay, so sementara tunggu Dobby tu, sebenarnya tak tahulah nak buat apa ni. Tengah fikir ni, nak tunggu Dobby ni atau nak pergi Dobby lain. Sebab Dobby tak buka lagi, akan buka 24 hours. Tapi dia tutup, mungkin dia buka kejagian. Tapi sekarang aku 8, mungkin kita tengoklah dia buka pukul berapa. 8.30 ke, kalau 8.30 tak ada, kita pergilah cari lebih. Kita pergilah cari Dobby lain. Ya bagi kan. Sakit tekak. Bukan sakit tekak, gatal tekak ni. Haa ni student-student lagi sekolah. Eh, pergi sekolah pula. Pergi you. Belaklah korang, zaman I dah habis dah. I baru je menamatkan zaman degree. Oh, zaman degree. Orang nak tanya tak nak sambung master ke. Masalahnya bukan tak nak sambung master. Nak sambung apa pun tak tahu. And costing nak sambung. So yeah. And dekat sini, dekat sini diorang pakai van giling. And siapa tahu van giling tu van warna kuning, warna oranye ke kuning lah. Oranye eh, warna oranye yang bas sekolah tu. Tu bas diorang rupanya. So nampak, kalau nampak van apa, van kuning bas sekolah, tulisan bas sekolah tu, tak adalah budak sekolah semua kat situ. Budak U pun ada dalam tu rupanya. Diorang ambil. Biasanya van gate van ni. Van kan. Biasanya van giling ni diorang ambil student yang berdekatan ke area sini. Saya bawa lah sudahlah. Okeylah, sesudah yang tak ada kenderaan tu bolehlah naik apa, bas giling kan. Van giling ke bas giling tak tahulah kenapa nama dia giling, tak tahulah tenggiling ke warna dia macam tenggiling ke, I don't know lah. Macam gitulah. Tak nak buka ke? Saya nak basuh baju ni. Sebenarnya ngantuk tau. Tapi lepas solat seminggu tadi macam tak ngantuk pula. So okey lah. Kalau ngantuk tu cuci muka, gosok gigi semua, tak ngantuk dah. Tapi saya memerlukan makanan kerana saya lapar. Saya morning person dan perlukan sarapan. I macam nak pergi tempat lain. So jelah kita cari tempat lain. Cuma lambat je buka. Hi guys, saya dah balik. Apa jadi dekat Kak Sarah tadi? Sarah tidur dalam kereta. Lepas membebek. Ada buat video tak? Ada, aku membebek dengan diorang. Hadap je lah. Hidup memang begini. By the way, kita tengok muka kita. Lepas dah pakai foundation dan juga mask. Oh, dia melekat. Ada foundation yang lekat. Hari ni satu hari kamu tak buka mask. So kita tengok keadaan dia. Oh, dia ada melekat-lekat. So dia macam, abang kata tak, dia transfer proof. Dia tak transfer proof. Tapi kulit saya macam glowing je. Macam glowing je. Sebabkan argan oil tu. So saya sangat love the argan oil. Muka saya still lembab. Siap macam mana nak jadi agent lah.
Tahu Kak Sarah. By the way, tadi kan Kak Sarah kata kan, kita nak pergi cari apa? Cari apa tadi? Dobby kan. Lepas tu kan Sarah tak jumpa. Lepas tu Sarah scroll IG and tidur. Sekian, terima kasih. So sekarang dah pukul 10 ya. Dari tadi pukul 8 lebih tu kan. Sekarang pukul 10 kita menuju ke Dobby. Sekian. Sekian. So kita nak cari Dobby. 8 minit daripada sini. Selalunya hari Rabu, hari ni hari Rabu kan? Hari Rabu kelas 2 jam je. Sampai pukul 10 pagi je. Mana discussion kau tu? Sampai 10 pagi. Discussion kita orang, semua orang berdiri dekat luar kelas. Lepas tu tunjuk phone masing-masing. Okay, kau buat ni, aku buat ni, kau buat ni. Okay, done. Yeah, sebab tu aku tak percaya discussion kau. Sebab tu aku tak balik. Tapi kita orang macam discussion macam mana, kita nak gimana. Minta kan, sebab kita orang masih awkward each other. Macam group aku masih awkward each other. Group baru ke? So far group ni yang macam kita orang stay dalam semua subjek lah. Tapi masih awkward. So yeah. Bukan group yang tu. Okay, aku nak kelak kau. Group baru, group baru, yeah. Uish, kita ni kelakalah. Aku jenya, aku nak betul. Aku fikir je kan, dah pukul 9. Kalau aku pergi ni, okay, pukul 9 tengok Dobby dulu kan. Tengok Dobby yang tadi tau. Okay, tak buka lagi. Terfikir kalau aku balik kau, Dobby dekat rumah satu jam, tiba-tiba dia nak bagi apa, dia dah sudah. Sama je, ulang banyak kali. So okay, kita tunggu dalam kereta. Aku confirm Rina punya discussion tu sesaat dua je. See what I told you already. Apa je kau punya, apa je kau buat dalam kereta? Scroll IG. Aku scroll IG, tengok satu jam, berapa jam? Tengok news satu jam. Tengok news je. Sakit hati lagi. Tengok orang bawa accident lagi, bawa mati tu orang ni. Dah sejam. Betul? Tak sejam lagi. Ada lagi 5 minit sebelum sejam. Aku tidur 10 minit. Allah. Bangun-bangun asyik. Bukan. So kita macam plan nak masak hari ni. Actually Kak Sarah lah. Pemasangan Unify pakai motor. Hari tu pakai van. Macam orang pakai van hari tu macam dah semput. Sebaiklah ada motor. Hidup semput gila. Diorang punya motor. Diorang punya Pegasus gila. Saya tolak-tolak lagi. Baik-baik. Habis. Okay, kita tahu nak cakap apa baik. Ternyata susah nak mencari Dobby kat sini. We so angry and mad. Menjaya. Kenapa susah sangat nak cari Dobby kat sini? So, kita orang in conclusion, kita orang akan buka Dobby kat sini. Doakan, fine day. Doakan bisnes kami berjaya. Amin. So, sekarang Lalang dah ada kat bandar, macam kita nak pergi pasar cari apa bahan-bahan kot boleh masak buat konten ke. Kita tak makan lagi lepas pagi weh. Rasa macam lepas dah sakit hati tak jumpa apa-apa, rasa macam nak cari sesuatu makan dan so sweet. Diorang jalan pimpin tangan melintas. Makcik dan pakcik. Pakcik ke tu? Makcik dan anak kot. Entah. Itu pun nak sweet. Sweet lah. Pegang je lah. Kalau aku pegang kau macam cepat kau. Itu tak sweet lah. Gitu. Cepat lah. Kat sini kan kita macam culture shock. It's not culture shock lah. Sebab kan hari Jumaat hari tu pukul 12 sampai pukul 1 macam tu. Nak cari cili padi je. Cili padi kan selalu macam kita pergi kedai mamak ke, kedai runcit ke, dah jumpa dah kan. Lepas tu kita pergi sampai ke bandar macam, ke pekan macam tu lah. Pukul 1 tengah hari. Memang silap lah tu rupanya waktu kemuncak, sebab itu hari Jumaat. And hari Jumaat orang pergi solat Jumaat. Sebab tu kita sampai bandar macam tu. Asal macam pekan sunyi macam. Apa dah jadi, mana pergi semua orang kan? Sepatu semua kedai tutup macam hari Ahad dekat KL. Ha, kat KL kan hari Ahad selalunya tutup kedai kan. Kedai-kedai Cina selalu lah. Lepas tu fikir-fikir, loh hari ni Jumaat. Itulah terlupa, kita terlupa. Kita orang hari patu apa waktu hari Jumaat dan dekat Kelantan. Boleh fikir kan dekat Kelantan. Oh, iyalah, Kelantan cakap hari Jumaat tu orang memang baguslah, respect lah macam. Apa tu semua pergi, semua tutup, semua kedai tutup. Mostly. Sebab tu dia cuti kena hari Jumaat kan, supaya senang, yeah. Tak ada alasan tu pergi semua. And terkejut kan lah, sebab kita orang tengok memang lalu pekerja-pekerja yang ada semua perempuan. Kedai yang buka dalam tu perempuan lah. Tapi kedai-kedai yang besar mostly tutup. So jangan nak cari cili padi pun ni lah susah. So macam ni pasal dia. Kita orang kat bandar macam. Jom kita pergi pasar. Tapi kamera saya tak nak bawa korang masuk dalam pasar tu, sebab segan nak bawa kamera.
So korang duduk luar je lah. Korang duduklah dalam kereta ni diam-diam. Kamu sorok bawah tu. Duduk diam-diam tau, jangan lari. Lepas tu nanti kita orang sampai, kita orang beritahu apa yang kita orang beli. Bye-bye. Dah. Eh, dia dah beli kan? Eh, dia rekod. Ceritakan kita orang beli apa, kita orang tangkap apa. Seketul ikan talapia. Seketul ikan talapia ni RM7. What do you guys think? RM7. Saya tak tahu nak fikir apa sebab saya tak pernah beli ikan. Lepas tu since kita dah lama tak makan ikan, kita makan lah. Beli belacan. Belacan ni RM4 untuk masak sambal Jawa. Kita cili ke dah? Tak ada ke? Kan dah nak habis. Lupalah cili. Ada cili kat minimat. Malah aku nak lain aku ni. Aku nak balik. Aduh, masih tak jumpa lagi Dobby lah. Kenapa tak ramai orang buat Dobby? Kita jumpa satu Dobby tapi full gila pada hari ni, hari Rabu dan tengah hari. Sekarang tengah hari. Tengah hari ramai gila orang dekat Dobby. Dan sekarang tengah panas terik. Kenapa? Kenapa kau ambil Dobby? So, kesimpulan kita buat? Awah dekatnya. Macam-macam lah aku ni. So, kita orang balik untuk masak kerana kita orang lapor. Dan kita buat kerja-kerja kita kat rumah semua. Nanti malam atau tengoklah petang ke malam ke kan kita pergi Dobby balik. Kita pergi basuh. Sebab I think malam orang tak keluar. Itu dah kita masak guys. Tapi kita orang masak ni, kita orang tak masak dalam konten ni. Kita akan buat konten lagi satu. So korang tengok apa kita orang masak dengan bahan-bahan yang ada. Ikan talapia seekor tadi tu. Stay tune lah video seterusnya. Bye bye. Wah, petang-petang dia cuci kereta. Hi, it's currently 6 petang. 6 petang dan hujan meritik-ritik. Air bergelora. Tak ada lah. Tadi baru hujan. Hujan lebat gila. Lepas tu pukul 6 petang ni dia dah cedara dia sikit. So kita nak pergi cari Dobby lagi untuk Dobby baju. Jomlah ikut. Oh, by the way, kawan beli dekat kedai RM2 tadi. RM2.10 je. Lepas tu belakang tu ada deterjen jenama Vanish. Pun RM2 juga. Tahu, kawasan sini rumah besar-besar. Kenapa tapi, muka aku? Tapi kau tengoklah gelap dia macam mana. Dia orang macam tak pasang lampu. Tapi kita rasa macam bahayalah tak pasang lampu orang malam. Sebab kalau orang-orang jahat ke apa kan, dia orang nak buat kerja, senang sebab lampu tak ada. Gelap, dia orang senang nak buat kerja. Kerja so, PJ, orang di PJ patutlah lampu apa ni terang benderang. So macam kalau kita letak lampu banyak tu, rasa macam selamat sikit lah. Terang sikit kawasan tu. Suka gelap-gelap ni, suka terang-terang. Sekarang kita tengah on the way nak ambil baju kering dekat Dobby. Pukul 8 baru siap ya. Padahal kita punya plan ni pukul 8 pagi tadi Dobby. Lah sekarang malam. Plan kita daripada pagi tadi, 8 pagi pergi Dobby ya. Allah, malam. Expected things, yeah, so kita mampu merancang. Allah yang menentukan. Wah, quote of the day. Dan kita bawa otoki sekali. Mana budak kecil tu? Wah, puan nampak tak? Macam tak nampak. Sekejap kita buka lampu. Mana budak tu? Tu dekat atas. Sebabnya dia macam dah tepu duduk rumah. Dia memang kita buka je pintu pagar tu, dia tak nak keluar. Lepas tu kamu try lah letak dia dekat luar kan. And dia lari masuk dalam balik. Dia masih macam nak menyesalkan diri. Dan akhirnya dia jadi rumah kucing lah. Dia jadi kucing rumah akhirnya. Waktu kita dah mandul dah by the way. So dia tak ada lah rasa keinginan untuk mencari awet. Yeah, so this our
for today lah, live kita for today. Balik ni kita orang lipat baju sambil tengok movie dekat projector. Oh, bestnya. Hari-hari yang dah nak habis kelas hujung week tu, kita orang hari Khamis dah last class dah. So macam ni lah rutinnya. Kalau tak, memang malam ni dia buat assignment, buat kerja. Tapi dia sebabkan dia boleh lah ada masa sikit nak lepak kan, macam tengok movie. Okay, kita dah sampai. Kamu rasa ini je lah ending for hari ni. That's okay. Ending for hari ni. So, thank you datang video sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. See you guys in our next video. Bye-bye. Bye.